Kalau kita meneliti daripada awal, kenapa perang Ahzab ini boleh berlaku? Pertama sekali yang paling besar ialah provokasi yang dimainkan oleh bekas pimpinan Yahudi Bani Nadir. Kita tahu sejarah Bani Nadir berlaku pada tahun yang keempat Hijrah, bila mana golongan-golongan Yahudi Bani Nadir ini telah diusir dan dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bumi Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini mungkin kali pertama saya menjejakkan kaki ke masjid ini, tetapi alhamdulillah Allah menghimpunkan dan menyatukan hati-hati kita semua untuk sama-sama berkumpul pada malam ini di dalam salah satu rumahnya, di masjid ini. Mudah-mudahan sepanjang majlis ini berlangsung, Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkatan buat kita semua selaku penuntut-penuntut ilmu dan pengetahuan yang hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan memudahkan, memberikan kefahaman kepada kita semua tentang tajuk yang bakal kita bincangkan pada malam ini. Sebenarnya saya nak habaq di sini, mungkin tajuk yang pengerusi bagi tadi itu tak sampai pada saya. Saya ada satu tajuk khusus, sebab antara yang saya nak bincangkan pada malam ini ialah siri peperangan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, semalam di Putra Al-Amin Presin 8 kami membincangkan perang sawit, iaitu perang gandum, perang tepung yang pernah dilalui oleh Rasulullah. Pagi tadi di Shah Alam kita membincangkan tentang surat-surat dakwah, kiriman Rasulullah kepada raja-raja, pembesar-pembesar dan amir-amir. Dan saya bermaksud pada malam ini untuk berkongsi klimaks tentang satu peperangan yang disebut paling hardcore antara Islam dan golongan-golongan musyrikin dan sekutu-sekutu mereka, iaitu Perang Ahzab. Dahulu pernah ada satu kali saya menceritakan Perang Ahzab dari awal sampai tengah, tetapi dia putus, tak sampai klimaks. Dan insya Allah malam ini kita akan berbicara mengenai klimaks The Battle of Ahzab. Moga-moga kita sama-sama dapat mengambil istifadah, dapat mengambil pencerahan daripada peristiwa yang berlaku di dalam peperangan Ahzab.
Sukacita dimaklumkan bahawa perang Ahzab ini terjadi pada tahun yang kelima Hijrah, yang mana pada tahun ini Rasulullah menghadapi suatu musibah yang cukup besar kerana terpaksa menentang, terpaksa berhadapan dengan satu kumpulan pakatan ataupun persekutuan yang besar, yang rata-rata pasukan ini terdiri daripada kabilah-kabilah, suku-suku. Ada di antara mereka yang mendiami kota-kota dan kawasan pendalaman di luar kota serta di lereng-lereng bukit. Mereka membentuk satu pasukan yang cukup besar semata-mata untuk menyerang kota Madinah dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Kalau kita meneliti daripada awal, kenapa perang Ahzab ini boleh berlaku? Pertama sekali yang paling besar ialah provokasi yang dimainkan oleh bekas pimpinan Yahudi Bani Nadir. Kita tahu sejarah Bani Nadir berlaku pada tahun yang keempat Hijrah, bila mana golongan-golongan Yahudi Bani Nadir ini telah diusir dan dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bumi Madinah. Terlebih awal dua Hijrah, Bani Qainuqa juga menerima nasib yang sama, dan kebanyakan daripada mereka ini mendiami kawasan-kawasan seperti Wadil Qura. Ada yang berada di kawasan Azri'at, ada yang berada di Khaybar, satu tempat perkampungan Yahudi di luar kota Madinah sejauh beratus-ratus kilometer. Dan antara yang dihalau ini ialah bekas pimpinan Yahudi Bani Nadir, iaitu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini dalam sejarah adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kerana salah seorang isteri Rasulullah ialah anak beliau, iaitu Safiyah binti Huyai. Huyai bin Akhtab ni macam mana dia melakukan provokasi buat kali yang pertama? Dia bermula di Khaybar, dikatakan pusat mereka, lalu dia membentuk satu pakatan dengan empat rakannya yang lain. Pertama, Huyai bin Akhtab itulah daripada Yahudi Bani Nadir. Yang kedua ialah Salam bin Abil Huqaid, juga daripada Yahudi Bani Nadir. Yang ketiga, Kinanah bin Abil Huqaid, juga daripada Yahudi Bani Nadir. Yang keempat, Hauzah bin Qais, daripada Yahudi Bani Wa'il. Dan seorang lagi ialah Abu Ammar, juga seorang Yahudi daripada Bani Wa'il. Jadi kelima-lima ini telah melakukan provokasi. Buat kali yang pertama mereka mengunjungi Abu Sufyan di kota Mekah. Tujuan mereka mengunjungi Abu Sufyan di kota Mekah untuk mengapi-apikan kemarahan Abu Sufyan terhadap Rasulullah dan sahabat di Madinah, dan untuk sama-sama berkomplot membentuk satu persekutuan dan pasukan yang besar, kita nak serang kota Madinah dan memerangi Muhammad dan sahabat dia. Buat kali pertama bila kelima-lima ini berhadapan dengan Abu Sufyan di Mekah, Abu Sufyan bertanyakan kepada mereka tentang hal ehwal dua kabilah yang pernah diusir sebelum ini. Dua Hijrah, Rasulullah menghalau Yahudi Bani Qainuqa. Empat Hijrah, Rasulullah menghalau Yahudi Bani Nadir. Bagaimana hal keadaan mereka sekarang? Lalu dijawab oleh Huyai bin Akhtab bahawa mereka sekarang berada di dalam kebingungan. Mereka ini tertinggal di banyak tempat, ekoran daripada pengusiran dan penghalauan yang dilakukan oleh Muhammad dan sahabat dia. Sebagaimana yang saya sebutkan tempat-tempat tadi, ada sebahagian mereka berada di Wadil Qura, ada sebahagian berada di Azri'at, dan sebahagian besar berada di Khaybar. Jadi mereka juga mengharapkan pakatan ini dapat berjaya
diwujudkan untuk memerangi Muhammad. Lalu persoalan kedua yang disebutkan oleh Abu Sufyan, bagaimana pula dengan satu lagi golongan Yahudi yang masih tersisa, iaitu Yahudi Bani Quraizah. Bagaimana keadaan mereka di Madinah bersama dengan Muhammad? Sesungguhnya saudara kami Yahudi Bani Quraizah juga berada di dalam kebingungan, kerana semua mereka sekarang berada di bawah pengaruh tipu daya Muhammad. Mereka juga tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka juga mengharapkan bantuan dan serangan daripada luar untuk mereka memerdeka dan membebaskan diri mereka daripada tipu daya dan pengaruh Muhammad tadi. Mudah-mudahan pakatan ini akan berjaya menyelesaikan masalah mereka. Pada awalnya, Abu Sufyan agak cuak untuk menerima ajakan membentuk pasukan ini, kerana bagi diri Abu Sufyan, mereka sendiri bersama tentera-tentera kafir musyrikin yang lain sudah melalui banyak pengalaman peperangan dengan tentera-tentera Islam. Kita tengok sejak awal lagi dalam perang Wadan baik, perang Bawat baik, perang Usyairah baik, perang Usfan baik, Badar Ula baik, perang Badar Kubra baik, perang Badal Akhirah baik, perang Uhud, perang Hamra'ul Asad, perang Sawi dan perang-perang yang lain, mereka tak pernah menang pun. Kali ini diajak oleh golongan-golongan Yahudi untuk sekali lagi memerangi Muhammad. Satu perkara yang memang amat-amat dibimbangi oleh Abu Sufyan, kerana kekuatan mereka sudah mulai berkurangan. Akibat daripada peperangan-peperangan sebelum ini, ramai daripada pemimpin dan tentera-tentera kafir musyrikin dah menemui ajal mereka. Begitu juga dengan logistik, kelengkapan dan persiapan juga semakin berkurangan. Dan dia berkira-kira, kalaulah pakatan ini diwujudkan dan sekali lagi mereka kalah dan mundur kepada pasukan Muhammad, dia tak tahu di mana nak letak muka dia menahan malu kepada golongan-golongan Yahudi tadi. Jadi untuk menunjukkan kesungguhan adakah Yahudi ini benar-benar nak membentuk pakatan ini semata-mata untuk tujuan bersama ataupun tujuan kepribadi kepentingan mereka sahaja. Lalu satu persoalan muncul yang diajukan oleh Abu Sufyan kepada golongan Huyai bin Akhtab bersama empat sahabatnya yang lain. Dengar betul-betul apa yang diajukan oleh Abu Sufyan. Wahai orang-orang Yahudi, kamu ini dikenali sebagai golongan-golongan Ahlul Kitab. Sesungguhnya, kamulah yang lebih mengetahui dan berpengetahuan tentang isu yang dipermasalahkan oleh kami dan Muhammad. Aku ingin bertanya secara jujur, apa pandangan kamu antara kami dengan Muhammad? Agama kami kah yang lebih betul atau agama Muhammad kah yang lebih betul? Lalu untuk menjaga hati dan menarik minat Abu Sufyan untuk mengikuti pakatan dan persekutuan ini, wahai tuan, sesungguhnya agama tuanlah yang lebih benar, tuan yang lebih berhak dan lebih utama daripada Muhammad. Lihat apa jawapan yang diberikan oleh mereka. Persoalan asas dan dasar yang dikemukakan oleh Abu Sufyan ialah untuk mengetahui agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sekarang yang mentauhid dan mengesakan Allah serta memalingkan manusia daripada penyembahan paganisme keberhalaan tadi, itu lebih baik ke atau agama dan yang dibawa oleh kami ini lebih benar yang melakukan persekutuan dan penyembahan berhala? Sepatutnya secara dominan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh Ahlul Kitab berkenaan hal tersebut, jawapan mereka pasti akan membenarkan Muhammad. Tetapi kerana semata-mata untuk taktikal perang dan mengaut hati musuh yang ingin mereka sertakan untuk memerangi Muhammad, mereka telah menukar jawapan mereka dengan langkah melakukan kemunafikan. Kamu yang lebih baik, kamu yang lebih benar, kamu yang lebih utama dan berhak berbanding dengan Muhammad.
Ucapan ini bukan sia-sia, tuan-tuan. Ucapan ini bukan sia-sia dalam lakaran dan lembaran sejarah. Kerana daripada ucapan pemimpin-pemimpin Yahudi inilah Allah telah menurunkan surah An-Nisa ayat 51 hingga 54. Tuan-tuan boleh merujuk An-Nisa 51-54 bila mana Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Adakah kamu tidak melihat sebahagian daripada golongan-golongan, iaitu merujuk kepada golongan Yahudi yang diberikan sebahagian daripada ilmu daripada Alkitab. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka sanggup mengatakan kami beriman kepada selain Allah dan taghut. Maksud mereka mengatakan beriman kepada selain Allah dan taghut kerana sifat kemunafikan mereka terhadap isu persoalan yang dikemukakan oleh Abu Sufyan tadi. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan mereka mengatakan kepada golongan-golongan yang kufur, iaitu kafir-kafir musyrikin Mekah, bahawa jalan yang dilalui oleh mereka ini lebih tepat dan lebih benar daripada jalan yang dilalui oleh manusia-manusia yang beriman, iaitu Rasulullah dan para sahabat baginda. Ulaika allazina la'anahumullah. Inilah golongan-golongan yang telah dilaknat oleh Allah. Wa man yal'anillah falan tajida lahu nasira. Dan barang siapa yang telah dilaknat oleh Allah, maka dia tidak mempunyai lagi sebarang penolong di dalam kehidupannya. Itu ayat 51 dan ayat 52. Bagaimana dengan ayat 53 dan ayat 54? Tuan-tuan boleh rujuk sendiri menceritakan bagaimana mereka begitu hasad kepada Nabi Muhammad dan para sahabat baginda. Ayat 54 menjelaskan am yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Adakah sebenarnya kamu berdengki, kamu berhasad kepada apa yang telah kami kurniakan kepada manusia itu, yakni merujuk kepada Nabi Muhammad? Apa yang dihasadkan oleh mereka, iaitu kenabian dan kerasulan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan juga mereka menghasadkan sahabat-sahabat Muhammad kerana mereka telah beriman dan menjadi pengikut kepada Muhammad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membekali kepada ahli keluarga Ibrahim al-kitab bawal hikmah. Keluarga Ibrahim bukan termasuk Ismail, bahkan keluarga Ibrahim termasuk Nabi Allah Ishak. Daripada jaluran Ishak maka lahirlah Yakub bani Israel. Yang dimaksudkan keturunan Ibrahim diberikan kitab. Nabi Musa, jalur Ibrahim, diberikan kitab. Nabi Daud, jalur Ibrahim, diberikan kitab. Nabi Isa, jalur Ibrahim, diberikan kitab. Nabi Muhammad dari Ismail, jalur Ibrahim, diberikan kitab. Wa atainahum mulkan azima. Dan mereka diberi kekuasaan dan pemerintahan yang besar. Kita boleh tengok bagaimana pemerintahan golongan Bani Israel dan Yahudi di Palestin. Bagaimana besarnya kerajaan yang dibina oleh Jurhum. Besarnya kerajaan yang dibina oleh Banu Khuza'ah sampai ke pemerintahan Datuk Rasulullah Abdul Muttalib. Dan ini benar-benar berlaku. Kalau kita meneliti satu kitab yang ditulis oleh seorang profesor Yahudi sendiri, iaitu Dr. Israel. Bukan doktor bermangsa Israel, nama dia dah memang Israel. Doktor tu bernama Dr. Israel Wolfinson. Bukunya bertajuk Tarikh Al-Yahud fi Biladil Arab. Bermaksud sejarah orang-orang Yahudi di tanah Arab. Melalui peristiwa ini, dia berasa cukup kecewa. Dia orang Yahudi, Bani Israel, tapi melalui peristiwa ayat ni turun, dia sendiri kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Yahudi-Yahudi dahulu terhadap Rasulullah,
kerana mereka telah melalui satu kebingungan yang cukup menyesatkan. Bagaimana mereka boleh bersekongkol dalam kemunafikan untuk membenarkan penyembah-penyembah berhala, sedangkan dalam sejarah, adakah dia tidak mengetahui keturunan datuk dan nenek moyang mereka dulu adalah tegakkan tauhid, menegakkan agama yang suci dan murni mengikut nabi-nabi sebelum ini. Mereka melalui banyak kesengsaraan. Yahudi-Yahudi bersama Musa, Bani Israel bersama Musa menanggung azab, menanggung derita di celah-celah kaum paganisme, penyembahan banyak Tuhan, penyembahan berhala. Mereka sanggup tahan semua ini kerana nak menjadi penegak agama tauhid. Tiba-tiba di belakang hari berhadapan dengan Muhammad, berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy, mereka memberikan jawapan yang sebaliknya, amat malang sekali keadaan mereka. Ini pembuktian daripada Israel Wolfinson. Dalam buku dia tadi, apapun akibat termakan dengan hasutan tadi, mulut-mulut Yahudi yang kita kata bagai manis bergula bermadu tadi, akhirnya Abu Sufyan dengan sahabat-sahabatnya seramai lebih kurang 50 orang mula keluar berada berdekatan dengan Kaabah untuk menyatakan persetiaan dan kesanggupan mereka untuk bersekutu dengan pasukan yang bakal dibentuk kelak. Jadi bagi orang-orang Yahudi yang 5 orang ini, provokasi mereka pada awalnya sudah dianggap berjaya kerana mempengaruhi ketua mereka Abu Sufyan untuk ikut serta dalam siri Al-Ahzab ini. Selesai daripada hal tersebut, mereka nak mengunjungi kabilah-kabilah Arab yang lain. Maka mereka bertolak daripada satu tempat bernama Qais Island. Dari Qais Island, mereka menuju ke utara Madinah. Di utara Madinah ni ada satu bani yang disebut Bani Ghatfan. Bani Ghatfan ini di dalamnya ada dua suku yang besar. Satu suku Muharib, satu suku Sa'labah yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisin. Jadi mereka menjanjikan macam-macam kepada golongan Bani Ghatfan sekiranya mereka memenangi pertempuran ini. Antara yang dijanjikan oleh Yahudi kepada Bani Ghatfan yang menarik minat mereka ialah sekiranya mereka memenangi pertempuran Ahzab ini dengan Muhammad, 1/2, yakni separuh daripada hasil kurma pada tahun ini, yakni pada tahun tersebut, akan diberikan kepada kabilah Bani Ghatfan. Jadi kabilah Bani Ghatfan bersetuju untuk memeterai perjanjian dan bersekutu dengan golongan Ahzab, juga untuk memerangi kota Madinah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dengan Bani Ghatfan, dia menuju kepada kabilah-kabilah yang berada di luar kota. Antara 6 kabilah yang besar yang dikunjungi oleh 5 orang ni, pertama mereka mengunjungi Bani Murrah, besar Bani Murrah. Yang kedua, mereka mengunjungi Bani Fazarah, besar Bani Fazarah. Mereka mengunjungi Bani Asjad, mereka mengunjungi Bani Sulaim, mereka mengunjungi Bani Asad, mereka mengunjungi Bani Sa'ad. 6 bani ini mempunyai tentera-tentera dan penduduk yang agak ramai. Jadi mereka mempengaruhi pula kumpulan-kumpulan ini beserta dengan mencari suku-suku yang lebih kecil. Dalam istilah, kabilah ini lebih besar dan suku ini lebih kecil. Mereka mencari suku-suku yang mana sebelumnya suku-suku ini juga membenci dan memusuhi Muhammad. Tidak kiralah suku ini datang daripada dalam kota, luar kota ataupun kawasan pendalaman, semua dia pergi cari untuk menyertai dan membentuk Pakatan Ahzab. Antara 3 agenda utama yang selalu disebutkan kepada golongan-golongan ini ialah kenapa mereka mesti memerangi Muhammad dan sahabat di kota Madinah. Pertama, ialah kerana ahli family, keluarga Muhammad sendiri pun menentang mereka dalam pakatan ini. Dia merujuk family Muhammad itu ialah golongan-golongan Arab Quraisy tu.
Aku paling awal berjumpa dengan ahli keluarga dia. Golongan-golongan Arab Quraisy pun sanggup untuk menentang dan memerangi Muhammad. Apatah lagi kamu yang sememangnya membenci dan mendendami Muhammad. Keluarga dia sendiri pun benci dan nak serang. Apatah lagi kamu. Dia mengapi-apikan provokasi ini dengan mengatakan family Muhammad, ahli keluarga Muhammad pun sanggup untuk menyerang mereka. Yang kedua, dia menyenandungkan ataupun melagukan syair-syair. Semata-mata syair-syair ini dilagukan untuk memperingati sejarah-sejarah kekalahan lampau peperangan dengan kaum muslimin. Sebelum ni syair-syair ini dilagukan semata-mata nak memperingati dalam perang tu kita tak menang, dalam perang ni kita tak menang, dalam perang ni kita tak menang kerana kita bersendirian. Kita tak pernah bersatu. Tetapi bila kita bersatu, bila kita berpakat, kita jadi satu pasukan yang besar, confirm dan kami yakin kemenangan berpihak kepada kita. Dan yang ketiga ialah mengapi-apikan semangat kebersatuan tadi. Dengan bersatunya pasukan-pasukan ini, kita akan beroleh ghanimah yang besar. Kita akan dapat menaklukkan satu kota yang antara kota yang masyhur selepas kota Mekah dan kota-kota besar yang lain. Jadi tiga perkara ini diprovokasi, diapi-apikan kepada kabilah-kabilah dan suku ini yang menyebabkan mereka sanggup untuk membentuk pakatan tersebut. Jadi hasilnya 10,000 hingga 11,000 akhirnya berjaya dibentuk. Tetapi bagaimana pula dengan sahabat-sahabat dan Rasulullah di Madinah? Sahabat-sahabat dan Rasulullah di Madinah juga telah melakukan persediaan yang sepatutnya dilakukan oleh Rasulullah yang bertindak sebagai pemimpin, yang bertindak sebagai komander perang. Sebagai contoh, buat pertama kalinya mereka membentuk pasukan ini di Mekah. Kaum Bani Qatfan yang berada di utara Madinah juga turun ke Mekah. Banu Murrah turun ke Mekah. Banu Fazarah turun ke Mekah. Banu Asja' turun ke Mekah. Sulaim turun ke Mekah. Asad turun ke Mekah. Sa'ad turun ke Mekah. Geng-geng Ahli Najat juga turun ke Mekah. Banu Kinanah dengan Ahlu Tihamah juga turun ke Mekah. Jadi di Mekah lah mereka akan bermula. Dan kitab-kitab sirah hampir kesemuanya mencatatkan bahawa pimpinan mereka ni akan diketuai oleh Abi Sufyan bin Harb. Abi Sufyan adalah kepala di Mekah dan dia akan jadi pimpinan untuk peperangan kali ini. Tentera-tentera Quraisy sudah siap menyediakan 4,000 tentera pejalan kaki. Di bawah Abu Sufyan dah ada 4,000 tentera pejalan kaki, 1,500 tentera berunta dan 300 tentera berkuda. Dah 4,000 hak berjalan, 1,500 tentera berunta, 300 tentera berkuda, itu tentera-tentera kafir musyrikin Mekah. Kemudian datanglah Banu Fazarah. Banu Fazarah membawa 1,000 tentera. 1,000 tentera dengan 100 ekor tentera berkuda yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisin. Mari pula tentera daripada Bani Murrah berjumlah 400 tentera yang dipimpin oleh Al-Haris bin Auf. Mari pula Bani Asja' juga berjumlah 400 tentera yang dipimpin oleh Mis'ar bin Rukhailah. Mari pula pemimpin Bani Sulaim, jumlah mereka 700 orang yang dipimpin oleh Sufyan bin Abdus Syams. Mari pula Bani Asad, seramai 1,000 orang yang dipimpin oleh Tulaihah bin Khuwailid. Dan mari pula pemimpin Bani Sa'ad membentuk lebih kurang 6,000 ke 7,000 tentera. Dan mereka akan bertolak kesemuanya daripada Mekah. Itu belum lagi bergabung dengan Bani Ghatfan yang di dalamnya ada suku Muharib dan suku Sa'labah. Jadi mereka mula bergerak dan tujuan mereka adalah Bukit Uhud. Mereka beranggapan mereka ni akan menerima cabaran
di kawasan gunung ataupun bukit Uhud oleh tentera Islam, mengingatkan dahulu mereka dah hampir-hampir memenangi perlawanan dan memerangi peperangan di kawasan ini. Tetapi bagaimana halnya dengan keadaan Rasulullah di bumi Madinah? Bila Rasulullah mengetahui pakatan ini telah dibentuk, maka Rasulullah mengajak para sahabat untuk bermesyuarat. Sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat besar dipanggil untuk meeting. Jadi dalam meeting ataupun mesyuarat tersebut, Rasulullah menyuarakan pendapat. Bagaimanakah, ni yang paling utama, bentuk defense, bentuk protect, bentuk pertahanan yang perlu dilakukan oleh orang-orang Islam. Adakah kita akan bertahan di dalam kota Madinah ataupun kita akan bertahan di luar kota Madinah? Sebagaimana pernah berlaku juga sebelum ini dalam perang Uhud, persoalan yang sama. Tapi kali ini antara agenda yang paling penting dipersetujui, kita ringkaskan, bahawa sebulat suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat senior dan besar yang lain bersetuju untuk menerima pendapat daripada seorang sahabat yang bukan datang dari kalangan mereka. Ya, dia sahabat Nabi tapi dia datang jauh daripada Parsi, iaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni dahulunya pernah menganut berbagai agama. Asalnya dia orang Parsi, keluarga dia adalah penganut Majusi, penyembah api yang cukup besar. Kemudian dia masuk agama Yahudi, dia tinggalkan Yahudi, masuk agama Nasrani, tinggalkan agama Nasrani, kemudian memeluk agama Islam. Dan dia mengemukakan pendapat salah satu bentuk pertahanan dan protek yang pernah ada di Parsi ialah dengan cara menggali parit. Bikin parit besar, lebar dan dalam untuk menahan kemarahan dan kemasukan tentera-tentera Ahzab ke dalam kota Madinah. Jadi ini mungkin agak janggal dan ganjil pada pengetahuan Rasulullah dan sahabat sebelum ni dalam siri pengalaman mereka bertempur di tanah Arab. Tetapi mengingatkan tentera-tentera yang akan datang ini lebih besar, sekurang-kurangnya dapat meredakan kemarahan mereka dengan adanya parit dan lubang besar ini. Maka persediaan untuk menggali parit pun bermula. Selepas itu Rasulullah mengerahkan, bukan sahaja Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain juga telah bertungkus lumus siang dan malam tak berhenti menggali lubang ataupun menggali khandak ini. Dalam kitab-kitab sirah ada yang sebut seawal 6 hari dah siap, tapi ada bentuk-bentuk yang lain mencapai belasan hari. Ada kata 11 hari, ada kata 13 hari, ada kata 15 hari. Apapun isu, jarak masa panjang pendek bukan persoalan, tetapi akhirnya bagaimana lubang ataupun khandak ini boleh siap dibina oleh Rasulullah dan para sahabat. Pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda isyarat kita berhenti. Allah'a emanet.
Baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan menyambung kembali kisah kita tadi. Seterusnya ketika berlaku penggalian lubang parit ataupun khandak yang dimaksudkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bertungkus lumus tanpa mengira waktu, tanpa mengira penat dan masa rehat mereka. Seolah-olah siang malam mereka harus menyiapkan lubang ataupun parit ni demi mempertahankan kemuliaan dan kesucian kota Madinah. Yang terlebih agung ialah mempertahankan akidah keislaman yang diimani oleh Rasulullah dan para sahabat selama ini. Jadi ketika Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat tadi, Rasulullah dan sahabat-sahabat ini menyenandungkan syair-syair bagi menaikkan dan memberikan semangat ketika mereka sama-sama bekerja. Antara lafaz-lafaz syair yang ada direkodkan di dalam kitab-kitab sirah ialah antaranya lafaz yang berbunyi Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Bermaksud, wahai Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kehidupan yang sebenar adalah kehidupan di akhirat. Maka ampunilah dosa-dosa sahabat-sahabat Ansar dan sahabat-sahabat Muhajirin. Dan ada lafaz lain yang berbunyi Allahumma inna ajra ajrul akhirah farhamil ansari wal muhajirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya ganjaran yang sebenar adalah ganjaran di akhirat. Maka rahmatilah sahabat-sahabat Ansar dan rahmatilah sahabat-sahabat Muhajirah. Dan ada bentuk-bentuk lafaz-lafaz syair yang lain yang dialunkan oleh Rasulullah dan sahabat ketika sama-sama bekerja bagi membangkitkan semangat mereka tadi.
Lantas syair-syair yang dialunkan oleh Rasulullah ini dijawab oleh sahabat-sahabat tadi dengan lafaz yang berbunyi, nahnu allazina bayya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abadan. Sesungguhnya hidup kami sebelum ini adalah berbaiat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke atas jalan jihadlah sampai kepada pengakhiran kehidupan kami. Dan ada lafaz lain yang berbunyi, nahnu allazina bayya'u Muhammadan 'alal Islam ma baqina abadan. Hidup kami sebelum ini berbaiat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas Islamlah sampai pengakhiran kehidupan kami. Dan ini berterusan dialunkan oleh Rasulullah dan para sahabat di samping mereka sama-sama menggali lubang tersebut. Tidak terkecuali ada beberapa hal. Sebagai contoh, ada di kalangan sahabat-sahabat yang tidak mempunyai kemampuan. Maksudnya kemampuan untuk terus bersama menggali parit. Maksudnya bukan kata mereka ni nak berhenti, bukan kerana mereka nak melepaskan ataupun melarikan diri. Sebab sebahagian mereka ada tanggungan yang besar di rumah masing-masing, ada isteri-isteri dan ada anak yang ramai. Tetapi bila mereka ni nak berhenti, mereka minta izin dengan Rasulullah untuk menguruskan keluarga dan keperluan anak-anak mereka. Kalau diberi keizinan oleh Rasulullah, mereka akan pulang untuk menguruskan hal tersebut dan sekiranya siap keperluan mereka kembali membantu sahabat yang lain. Dan sekiranya keizinan mereka yang dipohon oleh Rasulullah tidak dibenarkan, mereka akan terus-menerus bekerja bersama dengan sahabat yang lain. Tetapi ingat, di dalam kota Madinah juga ada sahabat-sahabat Islam yang berwatak munafik, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka juga pada awalnya turut serta menggali. Orang yang gali lubang yang dalam, lebar dan panjang, kerja yang seberat ini, sekiranya di dalam hati tiada keinsafan dan ketulusan serta niat yang benar. Tuan-tuan boleh tengoklah orang buat kerja yang dalam hati dia niat tak ikhlas, niat tak benar, tak ada keinsafan, pasti kerja cacah merbah. Maksudnya mereka sentiasa mencari peluang untuk melepaskan diri dengan pelbagai alasan yang direka oleh mereka. Ada yang mengatakan kami tidak kuat bekerja, maksudnya cepat lelah, cepat penat nak balik. Rumah kami juga tidak kuat. Maksud rumah kami tidak kuat bukan rumah dia nak runtuh dah. Maksud rumah tak kuat ni kami nak kerja sini lagi, sedangkan anak bini kami pun nak makan. Kami kena kerja nak sara hidup mereka, takkan nak duduk di sini je. Jadi Rasulullah pun dah tahu, biarlah mereka balik sebab mereka dah dikenali sebagai golongan-golongan yang suka menyusahkan. Golongan-golongan munafik yang bermuka-muka sahaja tetapi di dalam hati mempunyai perasaan yang berlawanan dan berbeza. Dan itulah yang berlaku. Sampailah disiapkan binaan khandak yang begitu besar, lebar dan dalam ini. Apapun, ada beberapa peristiwa ajaib yang berlaku sepanjang sesi penggalian lubang khandak ini. Antara yang dirakamkan di dalam kitab Ibnu Sirah sebagai contoh, Ibnu Hisham ni merakamkan empat perkara aneh dan ajaib. Pertama ialah batu besar yang tak boleh dan tak mampu diangkat oleh sahabat. Ketika sahabat-sahabat ni duk gali lubang ni, mereka telah menemui satu batu yang begitu besar dan keras. Jadi masing-masing sahabat ni cuba nak pukul, cuba nak cantas, cuba nak belah, nak membentuk serpihan-serpihan yang kecil agar mudah untuk dikeluar dan dibuang, tak pecah-pecah. Lalu isu ini dikhabarkan kepada Rasulullah, diberitakan kepada Nabi. Lalu Nabi pergi tengok batu tu, kemudian Nabi minta dengan seorang sahabat supaya dibawakan satu bekas, satu bejana yang berisi air lah. Jadi Rasulullah ambil air dalam bejana tadi, kemudian Rasulullah masuk dalam lubang tadi, Rasulullah curahkan air tadi atas batu yang besar dan keras, payah nak pecah tadi. Lalu selepas curah air, sahabat pun pukul, maka pecahlah batu tersebut, lalu membentuk serpihan-serpihan yang kecil.
dan memudahkan mereka untuk mengeluarkan batu tersebut. Itu kes yang pertama. Yang kedua yang direkodkan dalam sirah Ibnu Hisham ialah satu bekah tamar yang awalnya sedikit saja tamar tu. Beberapa biji tamar yang akhirnya dimakan oleh ramai sahabat Nabi, mereka semua kenyang dan tamar tu tak habis-habis. Kisah dia, bila ada seorang sahabat nama dia Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad ni duk bekerja pada masa tu dan dia kelihatan lapar. Dan dia panggil anak perempuan dia. Dia kata, wahai anak perempuanku, kamu balik, minta dengan mak kamu bawakan beberapa biji kurma untuk bapak ni makan dengan pakcik kamu. Pakcik tu ialah Abdullah bin Rawahah, antara sahabat besar Nabi. Jadi anak perempuan Bashir ni, dia balik dan dia minta dengan mak dia. Mak dia ialah Amrah binti Rawahah, mak kepada budak perempuan tu ialah adik kepada sahabat Abdullah bin Rawahah. Ni ipar dia, bapa budak tadi, Bashir bin Sa'ad. Kepening dah. Bapa Bashir bin Sa'ad, isteri Amrah binti Rawahah. Amrah ni adik kepada sahabat Abdullah bin Rawahah. Ipar lah Bashir dengan Abdullah ni. Hak ni ni anak perempuan Bashir, anak saudara Abdullah. Bila dia nak lalu, nak pi bawa buah yang dia bawa daripada mak dia tadi, nak pi dekat bapak dia, dia melewati depan Rasulullah. Jadi Rasulullah tengok anak perempuan ni bawa, dia pun tanya, wahai anak, kamu nak pi mana, bawa apa bersama kamu? Saya bawa beberapa biji kurma untuk diberikan kepada bapak untuk dimakan dengan pakcik saya. Lalu Rasulullah panggil dia. Bila budak ni mendekati Rasulullah, Rasulullah minta, mari kat pakcik lah. Mari kat dia, buah kurma ni biar Rasulullah sendiri yang tolong bagi kepada bapak dan pakcik kamu. Jadi Rasulullah minta dari dalam bekas tadi supaya dicuahkan kurma tadi dalam tapak tangan Nabi. Jadi budak tadi tuangkan kurma tadi dan Nabi tadah dengan tapak tangan dia. Nak habak sikitnya, Nabi tadah ni tak penuh tapak tangan pun. Tak penuh, maksudnya kurma tu beberapa biji kurma. Kemudian Rasulullah membacakan sesuatu, Rasulullah minta kain dia. Lalu dibentangkan kain Rasulullah oleh seorang sahabat dan Rasulullah letak kurma tu. Rasulullah membacakan sesuatu doa, kemudian minta sahabat-sahabat yang rasa lapar berhenti sementara, boleh mari jamah makanan ni. Jadi seorang demi seorang mari makan, seorang demi seorang mari makan. Hak tadi nampak zahir mata 2-3 biji, tapi berderu-deru sahabat mari makan, tak pernah berkurangan pun. Sahabat ni makan sampai kenyang. Hak mari tu makan sampai kenyang, hak ni makan sampai kenyang, hak ni makan sampai kenyang, tapi buah tak habis-habis. Ni antara benda keajaiban dan keanehan yang berlaku berkat daripada doa Rasulullah atas, kita nak kata, sedikitnya buah kurma tadi. Kisah yang keempat yang dirakamkan oleh Ibnu Hisham dalam sirah dia ialah kisah roti dengan kambing bakar yang sedikit dapat dimakan oleh ramai orang. Kisah ini berlaku bila salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir ni dia teringat di rumah dia ada sedikit bekalan lauk, iaitu sepotong kambing. Jadi sebelum dia keluar hari itu, dia minta suruh isteri dia ni bakar daging kambing tersebut dan buat beberapa biji roti daripada gandum. Tujuan dia, kerana Rasulullah ni suka kambing, nanti bila balik daripada gali lubang petang hari nanti, abang akan balik ajak Rasulullah bersama mari makan rumah kita, sebab Rasulullah suka makan daging kambing. Jadi bila selesai petang tu, aku mengharapkan Rasulullah ni balik seorang. Aku mengharapkan Rasulullah balik seorang dan orang akan teman Rasulullah tu aku. Kalau pergi ramai-ramai je nombor. Jadi bila petang tu Rasulullah nak balik, dia pun ikut Rasulullah dan mengatakan bahawa dia dah suruh isteri dia buat beberapa keping roti daripada gandum dan bakar kambing nak ajak Rasulullah makan. Rasulullah bila terima undangan sahabat ni, Rasulullah pun panggil pula orang lain. Ha, mari kita pergi makan rumah Jabir. Lalu terkeluarlah kalimah musibah.
daripada mulut Jabir bin Abdullah depan Nabi. Kalimah musibah bermaksudnya macam inilah kalau kita. Mana jai-jai? Ambil kata-kata abang ni lah. Abang ni, saya ajak dia seorang. Balik sat lagi saya ajak dia seorang. Bang, sat lagi kita pergi makan rumah saya, bini saya buat roti, bini saya buat kambing. Abang ni pula, oh ustaz ajak pergi rumah dia. Mai kita pergi satu masjid. Maksud kalimah musibah tadi, ah sudahlah. Maksudnya macam, ah sudahlah lagu ni nak buat lagu mana ni. Dia sebut benda tu depan Rasulullah, Rasulullah senyum je, mai kita pergi. Jadi bila Rasulullah pergi, Rasulullah masuk dulu dengan dia. Jadi Rasulullah makan roti dengan dia, makan kambing. Bila Rasulullah keluar, ah sahabat lain masuk. Maksudnya masuk ikut kuantiti yang sesuai dengan luar rumah dia. Masuk 2-3 orang makan-makan-makan, keluar kenyang. Hak lain masuk. Semua duk pakat masuk keluar, makan masuk keluar. Last kali semua kenyang, roti tak habis-habis, kambing tak habis-habis. Lebih kurang sama dengan kurma tadi. Itu kisah Jabir bin Abdullah. Dan satu lagi yang paling special yang terakhir ialah batu besar. Batu besar ni lebih kurang kes yang pertama. Tapi yang pertama tu Rasulullah cuah air, sahabat pangkah pecah. Kali ni sahabat terai tak jalan. Kemudian mereka tahu yang paling kuat bekerja ialah Salman. Salman ni dia punya kekuatan ni dibandingkan oleh sahabat, Salman seorang sama dengan 10 sahabat yang lain. Bentuk dan cara dia bekerja tu karakter Salman masa kes penggalian parit ni. Jadi mengingatkan Salman ni lebih kuat daripada orang lain, suruh Salman. Salman pangkat pun tak jadi juga. Akhirnya Rasulullah turun sendiri. Rasulullah turun sendiri. Dan jadi bila Rasulullah turun tu adalah beberapa sahabat termasuk Salman, Ammar bin Yasir. Jadi Rasulullah pangkas, cangkul, buat kali yang pertama tu, terkeluar cahaya daripada bawah batu tu. Cahaya tu terpancar. Rasulullah pukul cangkul kali kedua juga keluar cahaya dan cahaya itu terpancar. Rasulullah pukul kali ketiga juga keluar cahaya dan cahaya itu terpancar. Jadi akhirnya batu itu pecah. Lalu Salman tanya Rasulullah. Dan ada riwayat yang menyebut waktu Rasulullah nak pangkah tu Rasulullah sebut Allahu Akbar, bertakbir, diikuti takbir sahabat yang lain. Juga pukulan cangkul kali kedua, juga pukulan cangkul kali ketiga diiringan dengan takbir sahabat dan Rasulullah. Jadi Salman tanya personal, wahai Rasulullah, apakah maksud di sebalik cahaya-cahaya yang keluar tadi? Lalu disebutkan oleh Rasulullah kepada Salman, sesungguhnya makna bagi cahaya pertama yang keluar tadi, di suatu masa Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkan Yaman bagi diriku. Hak cahaya pertama tu maksudnya satu masa Yaman akan ditaklukkan oleh Rasulullah. Maksud cahaya kedua yang keluar, bumi Syam dan kawasan sebelah barat akan ditaklukkan Allah ke atas diriku. Syam dan sebelah barat tu cahaya yang kedua. Manakala cahaya yang ketiga ialah bumi di bahagian belahan timur yang akan ditaklukkan kepadaku. Kemudian ada juga beberapa riwayat yang lain bila di situ ada Ammar bin Yasir. Bila Rasulullah tengok Ammar, Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Di samping Ammar juga ada siapa? Ada Abdullah bin Amr bin Al-As, ada Salman. Jadi sahabat tanya, pasal apa menangis bila tengok Ammar? Rasulullah kata apa pada Ammar? Satu masa Ammar akan dibunuh oleh golongan-golongan penentang, golongan buruh. Satu masa akan datang, Ammar akan dibunuh oleh golongan penentang, golongan buruh. Ada sebahagian sahabat dengar ni. Dan ini jadi clue penting. Bila mana yang jadi sahabat qarib dan paling baik dengan Ammar ialah anak Amr bin Al-As. Siapa anak Amr bin Al-As? Sahabat besar yang meninggal di Mesir. Makam dia ada di Mesir. Kan di Mesir antara masjid yang popular bulan Ramadan ialah Masjid Amr bin Al-As. Sebab dia yang buka kota Mesir. Jasad anak dia tu, sahabat Nabi ada di situ. Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia sahabat baik Ammar bin Yasir. Ketika terjadi konfrontasi di masa depan antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali, bapa dia Amr bin Al-As menyebelahi Muawiyah. Dia mengambil sikap jalan tengah. Dia tak sokong belah ni, dia tak sokong belah ni.
Tapi bapa dia paksa dia supaya menyebelahi pihak dia dalam keadaan dia tak suka, dia tak redha. Tapi dia kena juga ikut bapa dia sebab dia dah berjanji dengan bapa dia di hadapan Nabi dahulu bahawa dia akan mengikuti arahan dan perintah bapa dia selama mana dia masih hidup. Walaupun dia tak suka untuk lakukan benda tu, dia ikut macam tu saja. Dan waktu dia berperang pun, dia perang tak bunuh orang pun, dia berperang untuk pertahanan diri saja. Dia tak sanggup nak bunuh lawan di sebelah sana. Sampai akhirnya terdengarlah berita Ammar dah terbunuh, Ammar dah terbunuh, Ammar dah terbunuh. Ammar menyebelahi Sayyidina Ali. Baru dia ingat balik hak Nabi sebut, satu masa Ammar akan dibunuh oleh golongan-golongan buruh dan penentang. Dan dia di situ seolah mengetahui hak mana betul, hak mana salah. Lalu dia bubarkan diri dia. Dia buat perangai. Sampai bapak dia panggil, Amru panggil, kenapa kamu bawa anak kamu yang gila ini sehingga mengacau pertempuran kita? Dan ini antara kisah untuk dikaitkan. Baik, lepas peristiwa ini, kita tengok kumpulan-kumpulan ni, kita pergi ke musuh pula ni. Kena tahu benteng macam mana. Okey, benteng macam ni lah. Benteng yang Rasulullah buat, hasil daripada galian tu ditumpukkan di sebelah dalam. Maksudnya bila kita buat lubang, satu dia akan memihak kepada musuh, satu akan memihak kepada kita. Jadi hak mana hasil galian tadi ditumpukkan kepada pihak dalaman kota Mekah untuk dibuat benteng dan dihimpun batu-batu. Batu-batu ni tujuan, selain daripada anak panah, selain daripada pedang, batu ni juga boleh digunakan untuk lempak ke arah musuh nanti. Luas benteng ni, kalau pacu kuda dengan laju pun, nak lompat, kuda tu tak lepas, jatuh dalam parit. Itu luas benteng. Maksudnya agak-agak dah kuda tak akan lepas. Kalau kita buat parit, kuda lepas tak ada guna. Baik. Di situ dah dibuat satu kubu di hujung tu untuk Rasulullah dan para isteri baginda. Sebab dalam kes perang Ahzab, Rasulullah bawa tiga isteri dia. Aisyah ada, Ummu Salamah ada, Zainab binti Jahshin ada. Nanti kita akan cerita. Kita kembali kepada pakatan plot Ahzab dulu. Jadi mereka bertolak daripada Mekah dan sasaran awal mereka ialah Bukit Uhud. Sebab mereka tak tahu pun apa yang sedang berlaku dalam kota Madinah. Mereka tak rasa pun bahawa itulah yang akan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi poin mereka, bila sampai di Bukit Uhud, tengok orang Islam tak ada seorang pun. Ingatkah mereka nak bertempur di sini? Tapi tak ada orang ni. Macam mana ni? Jadi akibat tak ada orang di Bukit Uhud, mereka terus menuju ke kota Madinah. Tempat awal yang mereka nak sasarkan ialah pinggiran kota Madinah. Bila pi mereka di pinggiran kota Madinah dan mula nak memasuki kota, mereka amat terkejut. Kerana bentuk pertahanan yang dilakukan oleh mereka ni, orang Islam ni, belum pernah terfikirkan. Sebab dalam sejarah peperangan bangsa Arab dengan mana-mana suku, kaum dan kabilah pun tak pernah jumpa lagi teknik macam ni. Taktikal macam ni. Jadi mereka duduk tunggu di luar. Macam mana nak buat ni? Lalu mereka membentuk pasukan. Antaranya yang pertama, Abu Sufyan dengan golongan-golongan dia, iaitu Bani Kinanah dengan Ahlu Tihamah, telah mengambil satu tempat yang disebut Mujtama'ul Asyar. Tempat tu Mujtama'ul Asyar. Kalau kita tengok peta lama, Mujtama'ul Asyar ni dia bermula dari Dumah antara Juruf dengan Rabbah. Ni saya sebut ni semua nama tempat ni. Dari Dumah antara Juruf dengan Rabbah. Tu Majma'atul Asyar. Manakala geng-geng yang lain bertempat di lereng Bukit Uhud yang disebut Zanab Akma. Zanab Akma di lereng Bukit Uhud. Jadi mereka menanti di situ. Dan sepanjang penantian ini, pasukan-pasukan Muslim pun dah bersedia. Pasukan Muslim juga dah bersedia. Abu Sufyan dan pasukan dia juga bersedia. Bendera mereka dipegang oleh Uthman bin Talhah. Satu masa ni Uthman akan masuk Islam juga. Uthman bin Talhah akan masuk Islam sekali dengan Khalid bin Al-Walid, sekali dengan Amru bin Al-As. Tiga-tiga ni menuju ke Madinah nak masuk Islam senyap-senyap. Tak mau bagi orang lain tahu, takut malu.
Amr bin As pun pergi seorang-seorang. Osman Tolha pun pergi seorang-seorang. Ni sejarah akan datang. Khalid bin Al-Walid pun pergi seorang-seorang. Last kali ditakdirkan Allah, mereka bertemu di satu tempat berkemah. Kawan ni pun tanya, hang ni, mereka ni nak pergi mana? Ha, masing-masing duk malu ni, takkan nak kata aku nak masuk Islam ni. Sebenarnya mereka tak tahu, sama-sama tujuan. Tapi kebetulan terserempak. Last kali, hang nak pergi jumpa Muhammad masuk Islam buat. Duk ketahu orang, lebih kurang aku kena buat. Jadi tiga-tiga ni masuk Islam lepas tu ni, lepas perjanjian Hudaibiyah punya cerita lah. Okey, masa ni dia jadi pemegang panji. Dalam kota Madinah, yang jadi ketua komander perang, Rasulullah. Pemegang bendera pihak Muhajirin, Rasulullah lantik Zaid bin Harithah. Pemegang bendera puak Ansar, dilantik sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Baik, ada sebahagian sahabat ni yang bertahan di tepi apa? Di tepi parit. Kemudian wanita dan kanak-kanak diasingkan sejauh dua farsah. Sejauh dua farsah daripada benteng tadi. Ni lubang, maksudnya sejauh dua farsah daripada lubang, orang perempuan dengan kanak-kanak diasingkan. Hak saya tahu batu ustaz, hak saya tahu kilometer ustaz, hak saya tahu depo hasta farsah tu menatang apa. Dalam kiraan Arab, satu farsah bermaksud 8 kilometer. Satu farsah 8 kilometer. Jarak dua farsah bermaksud 16 kilometer. Maksudnya daripada lubang 16 kilometer ke dalam kota Madinah, di situlah diletakkan anak-anak, perempuan-perempuan dan orang yang telah lanjut usia. Kalau dalam kota Madinah tu ada rumah bertingkat, diletakkan mereka di tingkat yang atas. Tak mau mereka ini terkena ataupun terpencar dengan apa yang berlaku di medan perang. Jadi sahabat bertungkus lumuh dalam tu lebih kurang 3,000 orang lah, lebih kurang. Nak menghadapi 10 ke 11,000 tentera Pakatan Ahzab. Jadi waktu nak melakukan penyerangan ni, belum hakka punya datang daripada Allah, mereka ni dah ditimpa satu musibah yang paling awal. Iaitu mereka datang ni musim sejuk dan musim dingin. Bila datang musim sejuk dan musim dingin, kadangkala ada hujan, kadangkala ada angin, kadangkala ada ribut. Mereka pula bina khemah-khemah di luar kota Madinah, di belakang lubang tadi. Atap-atap mereka cuma anyaman kulit-kulit kambing, kulit-kulit unta. Mari pula sejuk lebih pada ekor ni nak bertahan lama mana juga. Hari-hari hujan, hari-hari dingin, hari-hari sejuk, hari-hari angin. Nak masuk tak boleh. Duk bertahan saja. Ternakan mereka pun makin kurang makanan mereka sendiri, makin kurang makan, ternakan kurang minum mereka sendiri makin minum. Duk tunggu lagu tu penat, letih. Akhirnya, ramai di antara mereka dah mula gelisah. Terutama Bani Ghatfan. Seolah-olah macam pengepungan mereka ni sia-sia. Mari ramai-ramai. Tapi duk tunggu di sini, serang pun tidak, nak masuk pun tak boleh. Ha, marilah Huyai bin Akhtab tadi duk provokasi balik. Jangan lupa kita ni dah mari jauh, kita ni pakatan yang besar, kita tunggu lagi. Kalau ini yang dialami oleh kita, orang dalam pun sama. Contoh kalau kita sejuk, depo pun sejuk. Kalau kita berangin, depo pun berangin. Kalau kita hujan, depo pun kena hujan. Kalau kita kurang makan pun depo lagi kurang, depo terkepung. Depo terkepung. Dia ada provokasi menetapkan pendirian supaya jangan berpecah belah, stay di sini. Kemudian mari pula kabilah-kabilah tadi duk tanya pula lagu mana ni, nak tunggu sampai bila kita nak bertahan cuaca macam ni. Akhirnya Huyai bin Akhtab dapat satu akal. Cara yang terakhir untuk guna ialah memalingkan Yahudi Bani Quraizah supaya mengkhianati Rasulullah. Sedangkan sebelum ni, Rasulullah kata kepada Yahudi, kamu tak tolong mari gali pun tak apa, sekurang-kurang bagi pinjaman dan alat-alat perkakasan kamu. Sebenarnya banyak cangkul-cangkul, kapak-kapak pisau yang dipinjam oleh Yahudi Bani Quraizah, sebab Quraizah masih ada perjanjian dengan Rasulullah dalam piagam Madinah. Bukankah piagam Madinah mencatatkan mana-mana musuh yang datang dari luar kota Madinah? Sasaran mereka ialah Rasulullah, sahabat dan Islam, berkewajipan juga bagi orang Yahudi membantu Rasulullah.
Begitu jugalah catatan dalam piagam, sekiranya musuh yang datang dari luar kota Madinah, datang tu serangan dia ialah Yahudi Bani Quraizah, berkewajipan bagi Rasulullah dan tentera Islam bantu mereka. Dan buat masa ini otomatiknya ikut piagam, mereka kena bantu Nabi. Walaupun sekarang mereka hanya bagi pinjam barang-barang tadi, tapi Huyai bin Akhtab nak provokasi, nak suruh mereka mengkhianati perjanjian. Jadi nak pergi jumpa siapa? Ka'ab bin Asab Al-Quraizi. Ka'ab bin Asab pemimpin Yahudi Bani Nadir. Kerana jarak kota Madinah dengan perkampungan benteng Bani Nadir 15 km di luar kota Madinah. Jadi mereka boleh pergi jumpa terus. Jadi untuk menetapkan hak ni, dia nak meneguhkan pendirian Ahzab sebelum ni, jangan risau saudara-saudara, jangan risau Usufiyah, jangan risau Bani ni, suku ni, suku ni, aku akan pi tambah angkatan kita, aku akan pi perawak pula Bani Quraizah supaya mengkhianati perjanjian dengan Muhammad. Gilah kawan ni ke perkampungan Bani Quraizah. Ka'ab bin Asab tengok dia jauh-jauh, tutup pintu benteng awal-awal lagi. Padahal Yahudi sama Yahudi ni, kawan hak mari tu Yahudi Bani Nadir, ketua ni suruh kaum dia tutup pintu awal-awal, tak mau bermasalah. Sebab mereka mengenangkan perjanjian mereka dengan Muhammad sebelum ni tak pernah kena kacau. Muhammad tak pernah ganggu mereka. Dan mereka juga insaf kejadian yang berlaku kepada dua saudara mereka, Qainuqah dah kena halau, Nadir hak nak mari ni hak bekas kena halau lah. Kalau mari dia ni, oh lingkup lah punya cerita. Tutup pintu awal-awal. Kawan ni pula dah nak minta tolong, terdesak duk melaung kat luar, buka pintu lah, tolong buka pintu benteng duk situ lah. Last kali orang duk luar, kesian juga kan, buka lah, bagi dia masuk. Akhirnya masuk. Memang hak kawan tu agak itulah yang terjadi. Minta tolong lah, kita kena tolong, kamu pun tahu saudara kamu dua sebelum ni kena halau. Tak ada lagi bentuk lain yang boleh bantu kecuali kamu bersepakat, bersekongkol dengan kami memerangi Muhammad. Besar faedah dia kalau kita semua memenangi benda ni. Tapi dijawab pula oleh Ka'ab bin Asad, kalau menang, kalau kalah, kalau kalah hak hang bawa tu semua duduk luar kota Madinah, kami hak duduk dalam Madinah ni hak nak kena pun. Contoh kalau kalah, kafir Quraisy balik Mekah, Bani Ghatfan balik kampung dia, Banu Fazarah balik tempat dia, yang tinggal kami di sini, lingkup kena. Kalau kalah, menang belum tentu lagi. Oh tak apa, tak apa, tak apa, kalau menang macam ni, macam ni, macam ni, akhirnya terkenal juga lah. Tak apalah, kami akan bantu. Macam ni lah maksud dia. Kami, Ahzab akan serang dari sudut eksternal, daripada luar. Kamu akan serang dari sudut internal. Cara pertama ialah kamu akan pi kepada benteng dia di belakang. Dia ada satu lembah nama Salak. Kan kalau kita tengok gali parit, bukan keliling kota Madinah gali parit ni. Separuh saja belakang tu ada gunung ganang, lepas tu ada tempat yang agak terbuka di belakang tu, dia ada panggil lembah Salak. Kamu akan serang benteng mereka dari sebelah tu, pi panah mereka dan mengurangkan bantuan makanan dan kelengkapan perang pada mereka. Mereka pun akhirnya bersetuju untuk mengkhianati perjanjian dan memutuskan apa dia perjanjian sebelum ni. Jadi marilah kawan ni, habaq pula dekat sahabat dia, oh nasib kita baik, Yahudi Bani Quraizah dah putus hubungan dengan Muhammad dan sudi nak bantu kita. Sekurang-kurangnya kita dapat dua advantage. Pertama, kita serang dari luar, Yahudi Bani Quraizah akan serang dari bahagian dalam. Dan otomatik bila dia mengkhianati janji, dia tak akan hantar dah bantuan makanan, bantuan kelengkapan perang kepada Muhammad secara praktikalnya. Berasa seronok lah lagu tu kan. Bila berasa seronok, maka ada di antara kaum-kaum munafik pun buat hal lah pula. Bayangkan tadi mereka dah 10,000, hampir 11,000, Quraizah pula masuk jadi bertambah. Hak Islam 3,000, munafik pula buat sakit-sakit perut. Ayat mudah lah, bukan sakit perut betul. Maksudnya nak bagi mudah faham. Oh saya pening kepala, saya sakit perut, saya sakit urat, dia buat ayat lagu tu, lagi kurang lah Islamnya. Asyik nak balik je. Saya ada anak, saya ada isteri, saya ada ni, kami tak mau terlibat dengan peperangan ni. Hak munafik tadi, hak mula-mula gali lubang pun tak mau. Kali ni nak balik lagi. Akhirnya Rasulullah minta lebih kurang 200 hingga 300 orang sahabat dia keliling kota Madinah.
Maksudnya berjalan keliling sambil melaungkan takbir dengan kuat dan keras. Selepas munafik berlalu tu, Rasulullah minta sahabat tu berjalan keliling tu Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan laungan yang keras, supaya menggentarkan musuh di luar dan menggentarkan munafik, serta berkemungkinan besar bila-bila masa Yahudi Bani Quraizah boleh datang serang hendak. Akibatnya ada sebahagian sahabat yang mula dah macam tak puas hati dah. Akibat benda ni, tertekan dah ni. Sejuknya, makanan kurangnya, sahabat ni nama Mu'attib. Mu'attib bin Qaisar dalam sejarah. Dia kata, sebelum ini sahabat-sahabat sekalian, bukankah kita mendengar bahawa Muhammad menjanjikan kepada kita untuk menelan perbendaharaan Kisra dan Romawi? Maksudnya Muhammad janji satu masa kita akan tundukkan Rom, kita akan tundukkan Parsi, harta-harta dan pembendaharaan mereka akan sampai kepada kita. Ni tak ada Rom, tak ada Parsi, hak ni pun nak lingkup dah. Ha, ni seolah ayat dia tu ayat kecewa dah. Muhammad janjikan sebelum ni kita akan dapat bendahara Parsi, bendahara daripada ni, tiba-tiba hak ni pun lingkup dah. Apakah kita nak ikut dia lagi? Ha, jadi sahabat-sahabat lain pun jadi terpengaruh dengan ucapan tadi. Mari pula hak lain, nama Aus bin Qadi. Dia kata, keadaan kita sekarang ni langsung tidak selamat. Bukan kata dalam kota Madinah, aku nak pergi buang air pun belum tentu selamat lagi. Nak habaknya nak pergi buang air pun takut orang panah, takut orang bunuh, takut orang apa. Bukan kata tak selamat dalam keadaan yang besar ni, nak pergi buang air pun rasa tak yakin, rasa tak selamat. Nah, akibat daripada tu, Rasulullah mengutus dua sahabat. Pertama ialah pemimpin kaum Aus, Sa'ad bin Mu'az. Pemimpin kaum Khazraj, Sa'ad bin Ubadah. Dua orang Sa'ad, Sa'ad Mu'az, Aus, Sa'ad Ubadah. Dan dua lagi, Abdullah bin Rawahah dengan Khawwat bin Jubair. Pi memperingatkan Yahudi Bani Quraizah. Sebab Yahudi Bani Quraizah sekutu siapa masa jahiliyah dulu? Yahudi Quraizah sekutu Aus ke sekutu Khazraj masa jahiliyah? Siapa ada ingat? Masa jahiliyah, Bani Qainuqa dengan Bani Nadir sekutu Khazraj. Yahudi Bani Quraizah sekutu Aus. Jadi Sa'ad bin Mu'az ketua Aus pi nasihat, jangan buat lagu ni. Akibat menanggalkan perjanjian lah dua sahabat kamu sebelum ni, Qainuqa dengan Bani Nadir dah kena halau. Benda ni tak mustahil juga akan berlaku pada kamu. Tak berlaku pada kamu. Dia peringat-peringat tak dengar kata juga. Lalu akhirnya, adalah sedikitlah berlaku. Kawan tu terlepas, ada orang paling gagah dia. Sebab yang jaga Nabi ialah Abad bin Bashir. Yang jaga Nabi Abad bin Bashir. Abad bin Bashir ni bunuh orang yang dikenali gagah. Dia ni dikenali gagah ni sampai tangan dia ni kalau ambil dua kepala kuda, empuk macam ni, lingkup dua-dua. Hebatlah tu kan? Tapi kena penumbuk Abad bin Bashir sekali, jatuh tak bangun-bangun. Kawan hak kata hebat tadi, dia terkorban. Dan antara yang terkena panah ialah Sa'ad bin Mu'az tu lah. Dia terkena panah dalam Perang Ahzab ni. Dia cedera teruk. Lepas Perang Ahzab, dia ada Perang Bani Quraizah. Lepas tu baru Nabi nak lawan Bani Quraizah. InsyaAllah di kajang esok kita akan cerita tentang perang Bani Quraizah. Jadi nak habaq di sini, Rasulullah bawa sahabat Sa'ad bin Mu'az yang cedera juga dalam perang Bani Quraizah. Inilah sahabat yang bila dia meninggal, apa yang terjadi? Arasy Allah bergoncang kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Arasy Allah bergoncang kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Beribu-ribu malaikat turun menyaksikan kewafatan Sa'ad bin Mu'az dan mengucapkan takziah atas kewafatan dia. Itulah besar dan agungnya sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Dalam perang ini dia bermati-matian menjaga tubuh Rasulullah daripada terkena panah-panah. Yang akhirnya dia yang kena. Walaupun tak mati masa ni, dia mati selepas tu. Baik. Apapun daripada peristiwa ini, dia punya klimat. Klimat kita nak cerita tak? Sebab masa kita pun tak banyak. Klimat dia di hujung-hujung, pada satu malam, ada seorang lelaki dari kabilah Bani Ghatfan.
kabilah Bani Ghatfan, musuh daripada utara Madinah tadi, dia menyamarkan diri, dia terjun dalam parit, dia berjaya lepas parit. Macam mana dia buat? Dia berjaya lintas kawalan sahabat. Tak ada orang perasan dia, akhirnya dia boleh sampai jumpa Nabi. Bila dia jumpa dengan Nabi, Nabi tanya, kamu ni siapa? Lalu dia perkenalkan diri, dalam sejarah dia adalah Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud. Lalu dia pun habaq kisah yang sebenar. Wahai Rasulullah, sebelum aku datang ke sini ni, bersepakat dengan golongan-golongan Pakatan Ahzab ni, wahai Rasulullah, sebenarnya untuk pengetahuan kamu, aku sendiri dah lama memeluk agama Islam. Cuma yang jadi advantage dan kelebihan atas aku, ahli keluarga aku tak tahu aku Islam, kaum aku tak tahu aku Islam, Huyai bin Akhtab tak tahu aku Islam, Bani Ghatfan tak tahu aku Islam, Abu Sufyan dengan tentera dia pun tak tahu aku Islam. Aku sembunyikan Islam aku, lama dah aku Islam. Tapi aku mari malam ni, sekiranya aku boleh bagi bantuan kepada kamu wahai Rasulullah, kamu nak suruh aku buat apa? Aku akan buat. Lalu apa sabda Rasulullah kepada Nu'aim bin Mas'ud? Innama anta fina. Sesungguhnya wahai Nu'aim, kamu termasuk di dalam golongan kami, rajulun wahid. Kamu sebenarnya adalah seorang lelaki. Bukan Rasulullah kata lagu tu, tu kerana bentuk jantina dah, memang dia lelaki. Tapi nak habaq orang yang seberani ini, sembunyikan Islam dia sambil menyamar masuk ni, kamu memang lelaki sejati. Fakhazil anna inistata'ta. Jadi sekiranya kamu berkemampuan wahai Nu'aim, kamu masuk balik dalam kem kamu, kamu kucar-kacirkan mereka, pecah belahkan, lemahkan semangat kesatuan mereka kalau kamu mampu. Fa innal harba khud'ah. Sesungguhnya perang itu adalah muslihat. Perang itu adalah tipu daya. Perang itu adalah taktika. Kalimah ni masyhur, fa innal harba khud'ah. Disebutkan beberapa kali kalimah ini di dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Bukhari merekodkan dua kali. Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmizi, sekali dalam sahih ataupun Musnad ataupun Sunan masing-masing. Fa innal hurba khud'ah. Perang ni muslihat, tipu daya, taktikal. Maksudnya diharuskan untuk melakukan penipuan dan kelicikan dalam perang. Sekiranya penipuan kelicikan tadi mampu untuk memberi kemenangan kepada pihak yang kita wakili. Biasalah taktikal kan. Okey, kawan ni pun balik semula. Orang yang pertama dia temui siapa? Yang pertama dia temui ialah pemimpin Yahudi Bani Quraizah, Ka'ab bin Asad. Dia kata, wahai Ka'ab bin Asad, kamu kenali aku sebagai seorang yang baik dan suka memberi nasihat kepada orang lain. Ya, kami kenal kamu, kami mengalu-alukan kedatangan kamu. Kamu nak habaq apa? Aku nak habaq kepada kamu, fikir dua kali, pertimbangkan kamu untuk menyertai pakatan ini. Dia provokasi pula Yahudi Bani Quraizah. Kamu fikir dua kali, pertimbangkan. Kalaulah sekiranya pasukan Ahzab ni memenangi pertempuran ni, Ahzab menang, apa yang akan berlaku agak-agak? Orang yang paling nakkan kemenangan ni ialah Abu Sufyan. Sebab peperangan sebelum ni mereka tak pernah menang. Agak-agak kalau menang, apa yang akan berlaku ke atas kota Madinah? Kalau mereka menang, pasti benteng-benteng kota akan dihancurkan dan dimusnahkan. Berkemungkinan rumah-rumah akan dibakar dan diruntuhkan, nak menunjukkan dendam mereka yang kesumat. Berkemungkinan dan di dalam kota dibunuh, mungkin anak-anak juga mereka bunuh, perempuan bunuh, orang yang di hujung usia juga dibunuh. Mungkin kebun-kebun tamar dan tanah-tanah dilumatkan dan dibakar. Sedangkan kamu juga antara yang berada di Madinah. Kalau mereka menang, kalau mereka kalah, sama macam anggapan dia terhadap Huyai bin Akhtab tadi. Kalau mereka kalah, mereka akan balik ke Mekah. Hak ni balik ke Bani Ghatfan, bani lain balik ke tempat dia. Yang tersisa cuma siapa? Kamu. Kamu akan kena mungkin lebih teruk daripada Bani Qainuqa, kamu akan kena mungkin lebih teruk daripada Bani Nadir. Bani Nadir mungkin mereka mengkhianati tapi dihalau. Qainuqa juga dihalau. Kamu
menyertai pakatan ini nak serang Madinah, mungkin kamu akan dibunuh kalau dapat. Oh, kami pun nak berasa begitu juga. Ah, lainlah. Berasa tak sedap hatilah dia. Kalau begitu, kami memerlukan satu jaminan. Kami memerlukan jaminan daripada Abu Sufyan. Kalau kalah, apa jaminan dia untuk pihak kami? Kalau menang, apa jaminan dia untuk pihak kami? Sebelum kami dapat jaminan yang sebenarnya, kami bukan betul-betul berada di pihak ni. Ha, kamu pihak apa? Kawan ni pun pergi pula ke Abu Sufyan. Dia punya tukar pula, belitan dia dah. Pergi ke Abu Sufyan, dia kata, mereka tu tak berasa yakin lagi untuk menyertai pakatan ni, sebab mereka nak kamu sendiri bagi jaminan. Kalau kalah, apa jaminan untuk puak ni? Sebab beban-beban yang akan dia tanggung. Kalau menang, apa pula jaminan dia untuk kamu tidak merosakkan dan memusnahkan kota Madinah dan tempat-tempat yang lain? Kaum tu pula dengan ego dia, kerana pasukan dia paling besar, kami tak perlu memberikan apa-apa jaminan. Kalau kamu tak mau, berlepas diri daripada kami. Kami pasukan yang besar, boleh mengalahkan Muhammad. Apapun, kami nak serangan yang betul-betul muktamad keesokan hari. Lepas subuh, kita serang betul-betul. Kawan ni pun pergi pula ke Yahudi Bani Quraizah. Depa katalah, depa nak serang betul-betul esok. Ha, ni kata perancangan depa, ya, Allah lebih berperancangan. Kebetulan, sebab dunia ni banyak kebetulan. Kebetulan esok hari Sabtu. Jangan pula rakaman ni kata berat, ustaz esok hari Sabtu. Padahal esok lah betul kita ni hari Ahad. Pasal ustaz cakap hari Sabtu ni cerita perang Ahzab ni, bukan cerita esok tu. Hari ni hari Sabtu, hari ni ya. Esok hari Sabtu. Di sisi orang Yahudi, hari Sabat adalah hari mulia. Hari Sabat perlu dihormati. Tak boleh bekerja, hanya ibadah semata-mata. Tak boleh berperang, tak boleh melukai, tak boleh menumpahkan darah, apalagi membunuh orang lain. Oh, kalau esok nak serang, kami tarik diri. Sebab kami menghormati warisan nenek moyang kami, tak boleh berperang, tak boleh bunuh hari Sabtu. Kalau nak serang hari lain, pi pula kawan ni. Oh, mereka tak maulah sebab esok hari Sabtu. Oh, kami nak ikut mereka ke mereka nak ikut kami? Kalau mereka tak mau ikut kami berperang esok kerana hari Sabtu hari mulia mereka, esok pagi, sebelum kami serang Muhammad, kami serang Bani Quraizah dulu. Ah, sudah. Tak mau sangat, sebelum kami serang Muhammad, kami perang ni. Jadi, Yahudi kata, kalau nak serang kami, kami keluar awal-awal. Lalu Yahudi Quraizah lari diri. Ya? Baliklah ke benteng dia. Ya, mungkin mereka selamat untuk sementara. Tapi mereka perlu fikirkan benda yang besar. Kalau tentera Ahzab ni kalah, siapa kan? Muhammad akan cari. Ha, malam tu juga sebelum esok hak mereka rancang, inilah makhluk-makhluk yang Allah datangkan. Memang tak berhenti. Ributnya, petirnya, kilatnya, sabung-menyabung, hujan yang lebat, angin tu habis melayangkan khemah-khemah mereka. Mengkucar-kacir dan membelahkan pasukan mereka. Unta-unta kuda mereka habis lari bertempikan dan berkeliaran. Malam tu juga Rasulullah minta siapa yang berani di kalangan sahabat untuk menyamar dan masuk dalam kem mereka, tengok keadaan mereka dan jangan buat apa-apa, balik laporkan apa yang berlaku. Seorang sahabat pun tak sanggup. Last sekali Rasulullah kata, kalau tak ada yang sanggup, memang hak ni akan pergi. Lalu Rasulullah bertemu dengan Huzaifah Al-Yamani, salah seorang sahabat yang digelar pemegang rahsia Rasul. Huzaifah pun menyamak, pi lompat pagi masuk dalam kem mereka. Jadi mereka dalam keadaan gelap, tak ada cahaya, ribut pula, masing-masing berpesan, duk pegang tangan mereka ni. Masing-masing di antara kalian beringat, di sebelah kiri dan kanan mungkin ada musuh. Dan tengah gelap kan, takut musuh. Memang pun dia tengah pegang tangan apa? Tangan Huzaifah. Tapi dah gelap, tak nampak. Ha, takut tengok jaga kiri kanan, takut musuh ada di kalangan kita. Kawan ni duduk senyap. Dan apa yang Huzaifah sebut, malam tu juga aku melihat antara orang yang paling awal nak larikan diri, Abu Sufyan. Dia naik unta dia, tapi unta dia duduk lompat tempat yang sama. Tak pergi pun. Duduk lompat tempat yang sama. Apa Huzaifah sebut dalam kitab sirah? Kalaulah tidak kerana pesanan dan amanah daripada Rasulullah
untuk mari cek saja, jangan buat apa-apa, pasti aku akan panah Abu Sufyan atas unta dia malam tu. Kalau tak ingat pesan Nabi, hanya pi tengok, jangan buat apa. Kalau Nabi tak pesan macam tu, aku ambil panah, aku panah dah Abu Sufyan. Hak duk atas unta yang melompat-lompat tempat sama. Kau ni pun balik semula, beritahu Rasulullah, mereka dah kucak apa semua. Esokan harinya semua pakat bubar. Jadi adalah berlaku 2-3 nyawa yang melayang. Tak sampai pun 10 orang. Mungkin 5 hingga ke 8 orang. Ada banyaklah khilaf jumlah kematian tu. Tapi yang pastinya pasukan azab ni berjaya dibubarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nampakkan satu action yang begitu berat, satu action yang hardcore, pertarungan bertubi-tubi kerana halangan tu. Secara rumusan yang boleh kita ambil, yang first saya nak bawa kepada isu yang pertama tadi. Isu yang pertama tadi, pakatan tetap pakatan. Yang penting, Islam hari ini juga seolah-olah seperti apa? Seperti dalam kepungan. Apa yang Islam perlu buat? Parit, khandak. Sebab Islam sentiasa akan diserang eksternal dan internal. Tak berhenti. Eksternal pun diserang, internal pun diserang. Siapa yang serang Islam secara eksternal? Otomatik, musuh pertama Islam sampailah Rasulullah wafat ialah kafir-kafir musyrikin. Mereka yang mempersekutukan Allah, antara musuh utama yang memusuh Islam sejak dulu sampai hari ini. Antara yang banyak melakukan kelicikan dan provokasi, siapa? Huyai bin Akhtab tadi, siapa? Yahudi. Dan walaupun ada sebahagian Yahudi yang mengikat perjanjian, tetapi pengajaran dia bila-bila masa mereka boleh memutuskan perjanjian. Lepas tu kena ingat pula hak dalam tu, di kalangan muka hak sama macam kita, adanya golongan-golongan munafik. Jadi dalam dan luar tak berhenti. Jadi antara pattern yang boleh kita ambil, sebab itulah dalam setiap takbir raya, dua kali raya, kita tak berhenti sebut wahazamal ahzab wahda. Wahazamal ahzab, wahazamal ahzab, wahazamal ahzab. Mengingatkan kembali tentang isu ahzab pada takbir dua hari raya. Nombor satu yang paling penting ialah apa yang disebutkan melalui persoalan Abu Sufyan. Kamulah yang lebih benar, agama kamu lebih betul, kamu lebih utama dan berhak daripada Muhammad. Maksudnya apa yang dilakukan oleh mereka ialah sebenarnya nak membenarkan semua bentuk kebatilan dari sudut akidah dan keimanan, sehingga mereka menafikan bentuk tauhid dan keesaan Allah. Walaupun mereka tahu itu benar, tetapi mereka nak promosikan benda itu untuk meraih sokongan. Sekarang yang tuan-tuan boleh lihat apa yang berlaku dari sudut ini ialah apa? Apa dia? Untuk meraih sokongan seperti ini, pluralism. Apa dia pluralism? Ialah menyamaratakan semua bentuk keagamaan. Pluralism bermaksud semua agama inilah sama. Semua agama adalah rata. Semua Tuhan yang dianuti, yang diimani benar mengikut perkiraan masing-masing. Dah kalau semua Tuhan benar, hak mana satu hak tak betul, hak mana satu hak betul? Kalau semua Tuhan benar, ada berapa Tuhan sebenarnya? Kalau kita ambil perkiraan, Tuhan agama ni benar, Tuhan agama ni benar, Tuhan agama ni benar, Tuhan agama ni benar. Jadi ada berapa Tuhan sebenarnya? Dah hak ni benar, hak ni benar, hak ni benar, hak ni benar. Dari sudut rasional dan logik tak ada. Lepas tu kalau hak ni benar, hak ni benar, hak turunkan rezeki, hak turunkan hujan, tak mana sebenarnya? Tuhan hak ni ke, Tuhan hak ni ke, Tuhan hak ni ke, Tuhan hak ni? Kau begini lah minggu ni, sebab sebulan 4 minggu, minggu pertama Tuhan ni rezeki dengan hujan, minggu kedua Tuhan ni, minggu ketiga Tuhan ni, minggu ketiga Tuhan ni, demikian ke? Jadi rasional dan logik tidak ada. Bagaimana boleh dikatakan sama
ada kemuliaan masing-masing juga tiada dari sudut logik. Jadi dengan kata lain, mengagungkan falsafah pluralisme untuk mengaut apa sebenarnya? Mengaut dan meraih sokongan agar menerima pluralisme sebagai sesuatu benda yang dimuliakan dan diagungkan. Kita semua sama, kita semua rata, kita semua mutlak. Tak ada agama yang lebih. Agama ni tak boleh kata dia lebih mulia dan baik dari agama ni. Agama ni pula tak boleh kata dia lebih bagus dari hak ni. Hak ni pula tak boleh kata dia lagi hebat. Hak ni pula dia tak boleh kata lagi ni. Jadi kalau semua tak boleh kata, tak boleh kata, tak boleh kata, apa nilai dan value akidah yang kita pegang? Apa nilai agama yang kita ada? Oh, tak ada kehebatan pun hak kita pegang berbanding hak ni. Tak ada kemuliaan pun hak kita pegang berbanding hak ni. Memang semua skeptik, benar atau salah, setiap penganut pasti akan mempertahankan apa aliran yang dia wakili, walaupun benda itu salah. Kita jangan bercakap atas mana-mana agama, tetapi sekiranya kita mewakili mana-mana aliran, mana-mana akidah, mana-mana kepercayaan pun, skeptik paling awal kita akan pertahankan walaupun benda itu salah. Oh, agama kamu tak betul tu macam ni. Eh, betul. Agama kamu tak benar tu. Eh, mana boleh. Dia skeptik, dia akan mempertahankan. Mana-mana pun. Tak logik dia duduk dalam satu. Oh, aku saja duduk di sini. Memang agama ni teruk. Aku saja je memang agama ni salah. Memang agama ni tak betul pun aku saja-saja je duduk dalam agama ni. Tak ada akan berkata demikian. Pasti skeptik mempertahankan tu ada. Tetapi untuk menilai dan mevaluekan semua sama adalah sesuatu yang tidak logik sama sekali. Walau apapun, isu ini akan digunakan untuk meraih. Meraih apa? Meraih keuntungan. Sebenarnya untuk menghancur binasakan cuma satu lagi yang masih tersisa. Apa dia? Apa dia? Agama yang masih ada lagi? Yang masih mengekalkan kemurnian tauhid dia pada Allah Subhanahu wa taala, Islam. Inilah sasaran. Itu antara contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dia akan datang daripada segenap musyrikin. Antara yang paling awal memusuhi paganisme, keberhalaan, akan memusuhi tauhid. Trinity pun akan memusuhi tauhid. Dewa-dewa pun akan memusuhi tauhid. Tuhan-tuhan kuno, pagan-pagan kuno juga akan memusuhi tauhid. Tetapi sejarah menyebutkan kepada kita kelestarian agama manapun, mereka adalah pembawa agama suci tauhid. Walaupun Yahudi dengan keyahudian dia, tengok apa yang dibawa oleh nabi-nabi yang berbangsa Israel. Adakah Nabi Ibrahim membawa isu dua Tuhan, Trinity ataupun berhala ataupun kedewaan? No. Adakah Yusuf, Yakub, Ishak sampai Nabi Isa membawa isu-isu yang sama seperti tadi? Tidak. Semua nabi-nabi ini membawa jalan dan pelurusan yang sama, kemurnian tauhid kepada Allah. Begitu juga dengan nabi dan rasul yang terakhir, Muhammad. Bagaimana kacau bilau yang besar boleh berlaku dalam agama ini? Tiada lain yang tiada bukan ialah kerana ada seorang figure yang begitu tegar melakukan perjanjian ini sejak awal dengan Allah, aku pasti akan menyesatkan sekalian Bani Adam. Dan dia tidak pernah akan berhenti daripada menyesatkan manusia. Salah satu ialah membuat keragaman dan kepelbagaian dari sudut kepercayaan terhadap Tuhan ataupun Allah. Dia mungkin boleh membuat mana-mana bentuk ideologi, mana-mana bentuk kefahaman, mana-mana bentuk agama, tetapi cara yang berbeza, cara yang salah dalam menanggapi Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal, kita kekalkanlah warisan yang diwarisi daripada sejarah para nabi dan para rasul. Dan peringatan ini penting, termasuk yang internal tadi, iaitu golongan munafikin yang bermuka-muka. Kalau saya nak sebut istilah orang Kelantan, dia terlajak pula, dia jadi bahaya sangat. Orang Kelantan sebut jenis orang munafik ni kan, dia panggil mulut manis, masam. Faham tak? Mulut manis, masam. Mulut manis, tu masam lah. Tu istilah untuk menunjukkan golongan orang yang bermuka dua, talam dua muka, kaum munafik.
Mereka akan sentiasa bermanih muka tadi, dalam masa yang sama mereka tak berhenti gigit, mereka tak berhenti serang, mereka tak berhenti buat trouble. Ya, memang kita tak tahu apa agenda mereka, tapi secara umum musuh-musuh ni tak akan pernah berhenti, tuan-tuan. Selama mana belum dikiamatkan bumi ini, selama mana belum dimatikan syaitan iblis, selama mana dajjal belum dimunculkan dan dizahirkan oleh Allah, itulah yang akan berlaku. Serangan akan sentiasa bertali arus. Sebenarnya benda-benda macam ni bukan untuk paranoid, bukan untuk menakutkan, tapi untuk persediaan. Apa yang kita alami menerusi ilmu-ilmu di akhir zaman, supaya kita ini tidak tercampak ke dalam golongan tersebut dan menafikan diri daripada bentuk kematian yang pernah dialami oleh kaum-kaum terdahulu. Kita tak mahu kita mati, kita tak mahu wafat dalam keadaan sama seperti umat terdahulu yang menjadi penentang kepada Nabi Nuh. Kita tak mahu kewafatan kita sama seperti kewafatan penentang Nabi Lut. Kita tak mahu cara kita mati sama seperti kaum Nabi Hud. Itulah yang kita duk beri peringatan. Sebab kebahagiaan kita di akhirat besok. Dunia sengsara kita masih ada lagi harapan untuk kita pi ke akhirat siapa pun. Tetapi bentuk kematian yang akan kita bawa bertemu dengan Allah, bentuk mana? Mati kita benar-benar Islam yang tuling, mati kita dalam keadaan kufur ke, mati kita dalam keadaan munafik ke, mati kita dalam keadaan menentang agama Allah ke? Itu ada di tangan kita. Dan peringatan itu sentiasa dilakukan oleh mana-mana da'i, mana-mana mubaligh, mana-mana tuan guru, mana-mana ustaz memperingatkan hal ini. Bukan nak suruh kita ditakut-takuti dengan dajjal, bukan nak suruh kita ditakuti dengan musuh Allah. Mereka tetap akan menjalankan pergerakan dan agenda mereka. Cuma yang kita bimbang, terjebak. Terjebak tu silap langkah, bentuk kematian yang akan kita hadapi mungkin berbeza setiap orang. Tapi kita tetap mengharapkan seperti yang selalu didoa oleh para imam, matilah dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semua dinafikan daripada bentuk kematian su'ul khatimah. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang dan serba tak kena, tersilap, tersalah, datang daripada diri saya. Akhir kalam wa bi'ah. Ya. Apa, tak dengar? Bani Quraizah, ya. Kemudian dia orang hijrah ke Haji. Jadi orang Indonesia, Indonesia di luar 400-900 orang Haji. Mungkin di Hongo 400-900 orang Haji. Ya. Okey. Baik. Lebih kurang tumpuan persoalan yang dikemukakan oleh saudara ni, bila Rasulullah dan sahabat mengepung benteng Yahudi Quraizah. Jadi dalam kepungan tersebut, selepas mereka ni berjaya ditawan dan diikat, diriwayatkan daripada Ibnu Ishaq bahawa mereka ni dibunuh lebih kurang antara tadilah antara 6 ke 700, ada setengah riwayat 800 ke 900, mereka ni dibunuh oleh Rasulullah. Memang mereka dibunuh, hukuman bunuh ke atas mereka. Tetapi kita lihat siapa yang memberikan hukuman ini sebenarnya. Baik, ya. Ke nak tahu persoalan apa? Sahih, ya, betul. Baik. Sebenarnya riwayat ni bukan setakat datang daripada Ibnu Ishaq. Banyak lagi riwayat dikemukakan oleh Ibnu Hisham dalam sirah yang lain seperti Adam Syiki dan Halabiyah. Sebagai contoh macam ni. Sebenarnya waktu mereka dalam kepungan tu secara sepintas lalu, Ka'ab bin Asad ni ketua mereka telah memberi 3 saranan kepada mereka dan mereka boleh memilih sama ada mereka bersetuju ataupun tidak. Jadi waktu dalam kepungan, Ka'ab bin Asad ni
Yang pertama kali saranan yang dia berikan ialah, wahai orang-orang Yahudi, apa perkiraan kamu sekiranya kita keluar ramai-ramai dan kita menyatakan keimanan kita kepada Muhammad dan kita membenarkan kenabian dan kerasulan dia? Dengan cara ini, darah kita akan terselamat, darah anak-anak dan isteri kita akan terselamat. Dan bukankah telah jelas bagi kamu bahawa Muhammad ini benar-benar seorang Nabi dan Rasul sebagaimana termaktub di dalam kitab kamu, merujuk kepada Taurat? Yang sebenarnya menjadi permasalahan bagi kita ialah, sebelum ini pun dalam hati aku tidak ada sedikit pun niat yang terdetik untuk mengkhianati Muhammad. Tetapi yang jadi punca sebenar bagi masalah kita ialah kawan ni. Jari dia menunjuk kepada Huyai bin Akhtab yang provokasi tadi. Kalau kita tak ikut dia, kita selamat. Sebab sebelum ni pun dengan perjanjian Muhammad tak pernah kacau, tak pernah buat apa. Tapi yang jadi isu hari ni, kawan ni lah. Kalau kamu nak salahkan, salahkan dia sekarang. Satu. Dan alasan ini ditolak. Mana mungkin kami akan menukar hukum dan ketetapan yang terdapat di dalam Taurat dengan mengakui dan beriman kepada Muhammad? Kami tak mahu. Usul yang kedua. Usul yang kedua ialah, kita akan keluar dan memerangi Muhammad beramai-ramai. Tapi sebelum kita keluar, kamu semua angkat pedang, bunuh anak dan isteri masing-masing. Sebelum kita keluar, angkat pedang, anak kamu bunuh, isteri kamu bunuh, ahli keluarga kamu bunuh. Supaya kalau kita keluar berperang nanti, kalau kita mati terbunuh pun, kita tidak meninggalkan beban yang besar. Tak payah fikir lah pasal anak dan isteri, sebab kita dah matikan mereka. Kalau kita ditawan, kalau kita terbunuh, kita tinggalkan masalah besar. Seolah-olah mati kita tidak aman. Aku mati, apa nak jadi dekat bini, apa nak jadi dekat anak. Kalau kita keluar dalam keadaan buat benda tadi, anak dah mati, bini dah mati, kita mati pun selesai. Apa kata kamu? Oh, kami juga menolak. Sebab apa kami menolak? Kerana ayat-ayat Taurat tak pernah menyeru dan menyuruh kita membunuh manusia yang kita kasihi. Apatah lagi nak bunuh anak dan isteri kita. Kami tolak. Usul yang ketiga. Usul yang ketiga. Sekali lagi kebetulan. Kebetulan esok hari Sabtu. Sekali lagi, kebetulan, duduk dalam benteng tu esok hari Sabtu. Harap-harap kita keluar, kita meminta keringanan pada keputusan dan ketetapan hukuman yang Muhammad nak jalankan pada kita. Kita keluar dalam keadaan menyatakan kesalahan. Wahai Muhammad, kami salah. Kami memutuskan perhubungan. Jadi ringankanlah keputusan hukuman kamu terhadap kami. Lebih-lebih lagi hari ini, hari Sabtu, hari mulia kami. Moga-moga ada perkiraan dan pertimbangan kamu atas hal. Dalam masa yang sama, kalau ada peluang, kita bunuh dia. Kami juga menolak. Kerana jawapan dia bagi ni sama dengan dia bagi dekat Abu Sufyan. Esok hari Sabtu tak boleh bunuh orang. Walaupun kita benci Muhammad, tak boleh bunuh. Jadi dah tiga-tiga aku bagi hang tolak, hang nak apa? Lalu inilah perkataan daripada Ka'ab bin Asad. Apa Ka'ab bin Asad sebut? Semua kamu yang berada di hadapan aku ni, yang aku kenal semenjak kamu lahir dan keluar daripada perut ibu masing-masing, untuk aku mendapati kamu berani cuma satu malam, sekok pun tak ada. Bukan nak harapkan kamu berani tiap-tiap hari. Nak cari kamu hak berani dari ramai-ramai ni, satu malam saja berani, tak jumpa lagi. Sekurang-kurang malam ni ada hak berani lah. Oh, kita keluar, kita bunuh. Sampai hari ini nak cari satu malam kamu berani, tak berani pun. Lalu atas sebab itulah mereka minta apa? Mereka minta Abu Lubabah masuk. Bashir bin Abdul Munzir, nama betul dia. Sebab Abu Lubabah ni Aus, dan Aus dulu ada pakatan dengan Quraizah. Mereka keluar bawa utusan jumpa Rasulullah. Kami minta seorang sahabat kamu masuk ke dalam, kami bincang dengan dia. Jawapan yang akan kami beri ini bagi kepada dia. Kenapa nak Abu Lubabah? Sebab Abu Lubabah baik dengan mereka. Kami nak utusan tu Abu Lubabah, bukan sahabat yang baik. Nabi perkenankan Abu Lubabah masuk. Bila Abu Lubabah masuk, mereka serbu Abu Lubabah, menangis, berteriak. Lalu mereka sebut, wahai Abu Lubabah, dengar betul-betul. Wahai Abu Lubabah, adakah kamu bersetuju sekiranya kami keluar menyatakan kesalahan kami dan menyerahkan sepenuhnya keputusan atas diri kami ini terhadap Muhammad? Kamu setuju tak kami keluar, serah diri dan menyatakan kesalahan kami?
Abu Lubabah kata, begitulah yang sebaiknya. Kalau kamu tak buat begitu, Abu Lubabah mengisyaratkan, meletakkan tangan di bawah leher dia. Kalau kamu tak, itulah yang terbaik. Kalau kamu tak buat, tiba-tiba Abu Lubabah berasang satu benda. Apa yang dia buat ni salah, menyalahi amanah Nabi dan Rasul. Sebab jawapan dia mewakili pandangan dia, bukan Nabi. Nabi pesan suruh dia bermusyawarah. Dia buat keputusan dia, eloklah kamu buat macam tu. Kalau kamu tak buat, ni ya kamu kena. Baru dia teringat, dia membelakangkan Nabi. Masa itulah turun Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha warrasul wa la takhunu liamanatikum wa antum ta'lam. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sesekali kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipertanggungjawabkan atas kamu dalam keadaan kamu menyenari hal tersebut. Bila merasa dia bersalah, dia keluar dari benteng, dia tak jumpa Nabi, dia tak jumpa sahabat, dia menyesal, dia lari naik kuda balik ke kota Madinah. Dia tambak diri dia di tiang 6 hari 6 malam menyesal kan Abu Lubabah. Dia minta dilepaskan untuk dua condition, waktu solat dengan waktu qada hajat. Dia duduk kena ikat. Kalau nanti orang azan, Allahu akbar Allahu akbar, lepaslah aku nak semayang. Lepas semayang ikat balik. Kalau aku nak kencing, lepaslah, lepas aku kencing ikat balik 6 hari 6 malam. Kan turun ayat At-Taubah surah 102 ayat 102 tu, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a 'asa Allahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Ayat untuk Abu Lubabah, Allah dah ampunkan dosa dia. Ayat ni turun tengah malam pada Rasulullah, Rasulullah bagi pada Ummu Salamah, Ummu Salamah dia bagi tahu dia dah turun pengampunan Allah atas kamu. Walaupun ayat dah turun, Nabi dah ampun, aku tak mau duduk sini. Aku tak mau duduk di sini dalam keadaan orang lain yang lepaskan rantai ni kecuali Nabi sendiri mari. Esok lepas subuh baru Nabi lepas. Ni cerita antaranya. Memang bila keluar daripada benteng, Nabi nak memberikan keputusan. Ramai ni, mari jumpa dengan siapa? Mari jumpa dengan sahabat-sahabat Aus. Orang Yahudi ni ada pakatan dengan Aus dulu. Wahai sahabat-sahabat Aus, mintalah keringanan keputusan daripada Muhammad sebagaimana saudara kamu Khazraj minta keringanan yang sama kepada dua saudara kami sebelum ni. Dulu Qainuqa pun Nabi nak bunuh, tapi sahabat Khazraj pergi merayu, Nabi lepaskan saja. Dulu Nadir pun Nabi nak bunuh, Khazraj pergi merayu. Jadi hari ni Yahudi Bani Qurayzah minta Aus buat benda yang sama, merayu supaya mereka ni dilepaskan, bukan dibunuh. Nabi sebut apa dalam sebuah hadis? Ya ma'syaral Aus, wahai sahabat-sahabat Aus, aku sebenarnya nak bagi tahu kamu, adakah kamu bersetuju sekiranya penghakiman ini dilakukan oleh lelaki di kalangan kamu, iaitu merujuk kepada pemimpin kamu. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az yang cedera kena panah tadi. Nabi bawa sekali. Yang menjalankan hukuman ni, yang menetapkan ialah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az kata, betapa teruknya perjanjian ini sampai kamu bagi bantuan, perempuan dan anak-anak dilepaskan, dan 6 hingga 7 orang ini dihukum pancung. Bila diberitakan kepada Rasulullah ketepatan ketetapan Sa'ad, maka Rasulullah seolah-olah Rasulullah bagi tahu bahawa apa yang dijadikan ketetapan oleh Sa'ad dipersetujui oleh Allah dan 7 petala lagi. Rasulullah membenarkan tindakan tersebut. Lalu mereka semua diikat. Waktu jadi kecoh keluar tu, salah seorang perempuan, Nabatah binti Hakim Al-Qurazi, dia telah berjaya membunuh seorang sahabat, Khullad bin Suad. Dia dihukum bunuh atas sebab membunuh sahabat ni. Tapi yang dibawa ke Madinah, malam tu mereka diletak dalam gedung besar milik perempuan Bani Najjar. Esok digali lubang, mereka semua masuk dalam tu, dihukum pancung. Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Asad, Azal bin Samuel dan berapa pemimpin lain semua dihukum. Dan ini benar-benar berlaku dalam sejarah. Maksudnya terjawab ke ada lagi? Sampai akan 409 tu? Bukan 409, bukan. Jumlah mereka dalam antara sirah 6 ke 7 ada juga 8 ke 9. Tu khilaf jumlah. Dibunuh banyak lebih kurang dalam 600-700. Betul tak? 600-700 semua lelaki tu dibunuh. Okey, dalam sebuah lubang.
antara ghanimah yang dapat ialah 1500 bilah pedang, 1500 bilah pedang, 2000 bilah tombak, 300 baju besi dan 500 penyangga. Macam Captain America punya itulah penyangga, faham tak? Hak lain tu ghanimah-ghanimah biasa. Cuma persoalan saudara tadi nak membuktikan kesahihan terbunuh ke? Ha, memang kejadian pancung bunuh mereka tu berlaku, cuma yang khilaf jumlah. Ada kitab sirah sebut 7 hingga 6, ada sebut 8 hingga 9. Tu jelah. Okey, insya-Allah moga-moga terjawab persoalan saudara tadi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.